30 juta, coy. Gila. Mau beliin pentungan dulu. Ya ampun, ya ampun. Rupanya emang ada berapa quest, kirain saya itu gara-gara dia 60 satu kali quest aja kali. Waduh, ini maling ini larinya ngebut banget yang ini. Bisa dikurangi ya, kalau nggak kita kejar dari awal, nggak kekejar lagi deh. Speednya cepet banget. Kita beli, ada duitnya, ada. Kita beli bakso tahu. Mungkin besok kita bisa beli ini. Beli si apa? Ini nih, 4 juta. Kita beli ini dulu, bakso tahu. Menu, kita langsung jual. Terus kita, saya ada duit berapa masih? Saya ada 1 juta, kita beli tahunya. Nambahnya berapa nih tahu? Iya 25 juga. Oke, berarti 5 lagi. 2, 3, 4, 5. Bakso original gak mau. Kalian ada yang makan bakso tahu? Ini enggak. Ini enggak. Kalau ini juga enggak. Ini, wah, ini makan bakso tahu. Ini juga pengusaha enggak, dia bakso mahal. Kalau pencuri cuma bakso pedas. Kita sedangkan kita enggak jualan sampai lewat jam 7. Nah, ada yang kabur lagi. Oke, minuman masih banyak. Oke. Ada yang mesen bakso tahu? Tidak ada sama sekali. Kita, oke, cabai kita mulai habis. Ini bukan, kan ini. Kita harus beli cabai dulu. Saya harus beli cabai dulu. Gila, beliin pentungan 15 juta, mending yang lain dulu dah. Jadi saya ini dulu, warung dulu, serius. 45. Daripada itu cuma jaga maling doang kan? Ya bisa lah kita. Waduh, hehe, barang bagus. Apaan tuh yang diambil kamu? Baru dibilang kualat, guys. Apaan tuh? Oh ya, ambil aja itu ya. Ambil aja itu. Oke. Jangan aja yang ini nih. Bangku-bangku ini. Dia ngambil barang di sini. Kalau yang itu cecunguk itu. Biarin aja kalau dia ngambil itu dah. Oke, ini ngambil gerobak. Nah, ini untuk apa nih? Buka kamar tidur 2, buka dapur, membuka gudang itu untuk apa itu? Belum tahu itu. Pokoknya saya mau upgrade ini loh. Kita perlu 58 juta. Kursinya dulu kita upgrade 4. Ini 5 juta. Tanggung ah. Ini tanggung banget. Dan bang, apa, kursi yang lama ini kita nggak bakalan jual ya. Saya mau taruh kursi aja di sini langsung. Jadi kursi yang kita beli itu langsung kita taruh sini, biarin dia nunggu di sini. Habis itu kita baru taruh meja di sini. Kita langsung tambahin. Kita lihat kuat atau enggak tukang bakso kita.
Oke, berarti 300 itu untuk 12 itu cukup ya satu hari. Jadi kalau kita restock pas malam itu berarti ini nggak usah restock lagi besok, cuma yang perlu restock tuh ini baksonya ini. Jadi harus banyak cepet-cepet apa? Banyak-banyak nanam bakso. Ini perlu ini stok bakso nih. Ada sih, ada yang bocil lari. Cuman bakso original kan, kamu makan nggak mau bayar, 64.000. Original dah, udah mau tutup juga. Ada sih di sini kan, tapi loot box, bayarnya 1 juta. Kalau dapat sampah, kita sakit. Soalnya duit kita lagi butuh-butuh banget. Cuma kita taruh apa kursi, bangku kursinya banyak-banyak di sini. Kang baksonya nggak sanggup, makanya tadi saya sarankan agar bisa ya, gerobak itu jangan kosmetik, dijadiin skill aja. Gerobak 10 juta bikinnya 2 langsung. Gerobak 50 juta bikin 3. Gerobak 100 juta bikinnya sekali 4. Jadi grindingnya kan walaupun meja lama nggak kepake bisa kita taruh di sini. Walaupun nunggunya nggak lama kan, yang plastik itu, meja yang dari awal, kan bisa kayak gitu jadinya. Lebih enak toh, kayak gitu kan, nggak kerasa jadi duitnya. Kalau ini kan kerasa banget nih nambahnya. Udah bikinnya lama kan. aduh. Masih bisa, soalnya kan masih early access ini. Nanti bisa langsung, kita nggak tahu nanti kan pas rilisnya produknya jadinya gimana. Tapi kalau saran saya sih itu untuk sementara ya, belum ada lagi. Cuman kurang-kurang yang terasa itu ini dulu, tapi nggak tahu ya semakin saya main nanti ada yang berubah nggak itu gara-gara quest itu kan. Soalnya ini dari quest sekarang kita bisa ngisi sub robot ini dari aplikasi kan. Nah, saya nggak tahu nantinya gimana. Yang pasti kan bakalan ada tahu. Soalnya ini udah ada tahu kan di sini kan. Mungkin micin ini nanti juga ada juga. Ini seharusnya quest pentungan itu satu aja deh. Masa dia minta dua? Gak cocok banget, butuhnya dua deh. Ngarep dari ini, paket biasa ini. Waduh, kapan dapetnya, Pak? Ini aja kemarin dapet meja nih. Cuma meja itu doang. Yang lainnya sisanya sampah semua, paket biasa semua, segala macam itu. Ini common nih, kalau yang hijau itu mungkin uncommon. Jualan kita habis hari ini. Kita dapat banyak juga. Gara-gara udah ini kan jadi 12 kursi. Tapi masih harus grinding lagi, masih banyak grindingnya. Ini 30 juta, ini 30 juta. Ha, siap, siap. Nggak dapet nih. Iya, nggak dapet ya. Kurang cepet sih Kang baksonya. Masih. Kaget. Oke, kita mau nyiram tanaman dulu. Baru kita beli, itu mana tadi? Soalnya ini kan mau dibawa. Saya mau lihat apakah beruntung. Ini box bukan box biasa semua, cuma satu kali saya dapat box langka. Itu pun hadiahnya ini, radio kemarin.
radionya saya jual. Aduh. Ya bukan bukan dijual, dikasih sama si Slav. Si Slav itu banyak maunya. Jadi saya kasih ke Slav itu harganya 3 juta itu radio. Radio juga untuk bisa ditaruh di meja loh. Meningkatin efek apa itu? Ntar kita lihat ya di elektronik. Oke udah semua. Buset, buang sini. Nah kita lihat di elektronik. Saya nggak tahu efeknya apa. Bahkan nunggul debris lama kek atau gimana? Soalnya nggak ada ini ya. Nah ini untuk rating guys, cuman guys. Untuk rating doang biar cepat naik rating. Dan soal sedangkan TV microwave itu nggak ada, ini dispenser nggak ada. Oke, cuman radio. Oh 5 juta radionya. Yang lain nggak ada, ya ampun. Gak ada semua itu. Oke, berarti kita nyiapin barang untuk besok dulu ya ini. Oke, saya skip dulu mungkin ini ya. Soalnya makanan lama ini. Mau ini ngisi ulang semuanya. Oke guys, kembali lagi. Setelah saya farming ini lama banget dari hari Jumat. Dan terus juga kita dapat update di hari Sabtu. 1,5 itu live sekarang. Dan saya udah upgrade ini. Banyak banget cari duitnya. Ini ada meja baru kita. Terus pentungan saya udah kasih satu di sama dia. Ini tinggal satu lagi pentungan kita. Saya mau incar yang itu dulu, abis itu kita ganti lagi baru mejanya. Ini ganti lagi langsung satu. Dan saya ini kekurangan obat nyamuk. Kita beli obat nyamuk dulu. Uang saya sudah habis banyak, tapi saya belum upgrade yang lain tapi. Dan farmingnya itu lama banget, ya Allah. Tolong dong. Dan kalau saya videoin, waduh, nanti benar-benar boring di kalian yang nontonnya. Jadi saya makanya saya skip. Saya langsung skip kayak gitu. Seperti ini aja. Ntar mau taruh di mana nih? Ini aja. Dapat nggak? Dapat semua? Nggak dapat. Ini harus di atas meja. Oke, bentar. Saya juga, saya belum beli bakso, cuma masih bakso tahu kemarin. Yang pasti saya langsung beli meja ini dulu nih. Jadi banyak duit saya. Hanya bisa cepet. Kita ini taruh di sebelah sini. Ntar bisa pindahin. Nah, ini kita bisa taruh di meja. Nah, dah aman ya. Oke, ini semua aman. Kita antrian sampai 9 sekarang. Terus saya mau ngisi-ngisi ini loh. Jadi kita tinggal nunggu 15 juta yang terakhir untuk beli pentungan lagi. Saya nggak tahu berapa lama, jadi yang penting saya nggak mau ngasih tahu dulu ada progres. Soalnya ini susah. Bakalan lama, sama bakalan ngebosenin juga. Oke, sayang. Oke, kita harus nunggu. Terus tuh saya mau upgrade yang 22 juta. Masih nunggu ini, 22 juta. Masih banyak lagi. Pokoknya abis ini kita ganti dulu mejanya semuanya. Saya mejanya mau saya ganti. Biar itu. Dan ini pun saya nggak kuat nih, ininya. Kang baksonya nggak kuat, guys. Kang baksonya nggak kuat itu antrian sampai 12. Oke. Okay. Makanya saya jamin aja. Pokoknya itu mau ratingnya turun dulu sekarang bodo amat lah. Mungkin saya ganti dulu. Paling nggak saya angkut kursinya satu mungkin. Tapi untuk sekarang ya biarin aja lah. Pasti speednya sekarang sudah kurang. Untuk berapa nih? Kursinya ada 6. 6 dikali 3 18. Untuk 18 orang ini kurang banget speednya. Tambah ini kan? Gua bakso.
Jadi mending kayaknya saya harus bongkar satu ya. Ya udah, kita bongkar satu aja deh, biar lebih ini efektif. Soalnya kemarin saya nggak terlalu merhatiin. Soalnya saya mainnya sambil nonton. Jadi nggak, biar nggak kerasa grindingnya. Jadi pas sekarang kan saya mau perhatiin, pasti terasa banget, baru kelihatan banyak pelanggan yang kabur kan. Rating kita bisa turun. Dan ini bahaya nih kalau rating 5-nya udah turun. Kalau rating 5-nya turun, yang ini nggak bakalan datang nih. Politikus ini baksonya yang mahal semua. Oke, oh habis kas kita. Oke, udah. Kita tunggu dulu. Mungkin ya kita save skip lagi ya. Tunggu sampai 15 juta. Akhirnya guys, kita dapat juga pentungannya. Udah balik lagi. Dan ini kita berada di keesokan hari dari mata apa? Dari yang video yang sebelumnya. Soalnya saya nggak tahan nunggunya, jadi saya langsung main sambil nonton aja. Terus main kasino yes, tapi agak sedikit rugi. Soalnya yang pertama saya dapat minus 1 juta, yang kedua kita dapat 5,5 juta. Jadi baru sekarang baru kebelinya. Beliin pentungan doang nih, pentunganmu. Terima kasih pentungannya, selesai juga akhirnya. Oke. Okay. Awas lu minta mahal-mahal lagi. Soalnya kita butuh dia. Kalau dia udah nyagain dari apa? Dari yang namanya si pencuri, perampok itu, kita bisa aman jadinya. Dan rating saya juga udah balik ke 5 nih. Perlahan tapi pasti udah ke 5. Sekarang ada politikus yang udah, nah nih ada dia nih sekarang. Sekarang, oh udah masuk dia. Oh, oke, mengusir semua pencuri kan. Oke, berarti kita bisa AFK dong sekarang begini. Dan rating saya juga sudah 5 kan. Nah, untuk naikin sinden ini saya harus beli lagi skillnya. Soalnya si sinden ini butuh 5,5. Eh, benar dong. Yang nggak bisa itu di sultan ini. Sultan itu saya, kita nggak bisa, saya harus upgrade dulu seluruh kursinya. Dan kursinya saya buang satu. Jadi pas banget semuanya jalan, nggak ada yang apa kasih animasi nih. Kalau politikusnya duduk di sini, nggak kuat masih tukang baksonya. Kalau nggak apa-apa. Sekarang saya mau beli minuman dulu. Sekalian lihat quest yang baru. Oke, sini ada quest nggak? Atau saya harus butuh 30 juta dulu kali? Oh ya, ini nih. Atau saya perlu, kayaknya perlu 22 juta dulu ya. Saya mau upgrade kecepatannya dulu, baru habis itu kita bisa upgrade si quest itu. Kalau nggak jalan-jalan ini. Waduh, banyak nih paket. Saya nggak merhatiin paketnya soalnya. Saya langsung tinggalin aja. Oke, kita lihat dulu sini. Nah, ini orang gila minta 30 juta lagi. Banyak banget ini tadi sama kita. Oke, mana lagi? Ini nggak ada. Ini kita bisa upgrade minuman? Belum bisa. Kita keliling aja dulu. Saya nggak tahu. Ini syarat questnya kebukanya gimana? Saya nggak tahu. Ini kan ada yang dapat questnya di malam hari berduaan. Nah, ini ada yang di siang nih. Saya mau lihat itu dulu. Oke, apakah ada upgrade baru di toko YouTuber? Belum ya. Sini quest bukan? Sini quest? Bukan juga, nggak ada. Mana ya? Atau saya harus nyelesain quest yang kasino dulu kali? Di arcade itu kali? Atau orangnya dalam sih? Saya nggak tahu orangnya di mana. Kita cek dulu. Soalnya kan selesai satu, kemarin tiba-tiba ada lagi quest. Nggak ada ya? Aduh. Di Luxury? Nggak.
Oke, sepertinya saya harus selesaiin yang ini dulu deh. Jadi saya harus main ke arcade dulu mungkin ya. Malam ini deh. Saya coba. Biar saya tahu dulu ini questnya untuk apa. Oke, kurang-kurang. Ini harus, nah tuh. Kita beli bom. Kita taruh di tengah-tengah. Kita ledakin. Terus kita butuh ini nanti. Oke, dapat 300 ribu. Aduh, kursi jelek lagi. Oh, dapat 4 setengah, lumayan. Kemarin juga kayak gitu sih saya. Banyak dapatnya. Dapat yang 300-300 itu yang enak. Seger. Kalau sekarang belum terlalu seger. Waduh, 127 ribu. Ya, soalnya ininya lagi naik nih. Mie bakso. Udah ganti. Tadi soalnya itu, mie tahu. Mie tahu. Bakso tahu. Oke, berarti kita butuh 22 juta setengah. Ya, tapi ini udah enak. Saya bisa AFK. Dan semuanya bisa jalan sendiri. Kayaknya jangan itu dulu deh ya. Beli kursi dulu dah. Ya. Saya mau mereka bisa jalan semua. Tanggung nih, 10 juta. Ya, beli kursi dulu sama meja. Ganti yang di sini, angkat yang di situ. Ya, sore ini pasti kelar nih. Oke. Jadi kita butuh 9 juta, 10 juta lu untuk di kursi. Kursinya dulu yang penting. Dan nanti ada tukang sinden. Tukang sinden normal aja, masih waras ya. Oke, terus saya mau beli radio juga nih. Biar mereka bisa dengerin radio kan. Oh, itu habis. Ini kita pangsit, kita habis. Oke. Ini kerupuknya masih ada. Tuh ambil ya. Ini masih, Pak. Masih ada ini, ambil di sini ya. Terus yang di sebelah. Tuh, tinggal pangsit. Pangsitnya aja. Oke, atau saya beli bakso mahal aja. Sebenernya ada banyak duit nih. Gak kerasa nih. Makanya saya banyak AFK tuh guys. Sama upgrade-upgrade yang lain kan. 8 juta nih. Nah, pas banget duitnya. Beli. Beli guys. Beli. Oke. 200 ribu. Oh. Oh, rupanya di sini harta kita. Tapi butuh sasa, oke. Tanya stok lu sasanya. Beli tuh sasa. Ups, salah. Kenapa saya sebut merek sih? Itu micin, salah. Ya ampun, mohon jangan diganggu gugat ya saya. Salah ngomong. 2, 3, 4, 5. Berarti kalau malam saya harus stok ini. Si bajing motor ini, si BM bus spesial air terjun. Aduh. Umami seasoning pertama di Indonesia. Ini gerobaknya gimana? Masih aman? Ya kita perlu stok atau loh. Saya nggak mau bolak balik lagi nanti. Dan sekarang saya belinya udah dari alat. Saya nggak mau ribut lagi udah. Soalnya banyak banget. Kalau ini mungkin saya masih nanam semuanya. Yang ini. Kalau yang ini saya klik-klik aja. Males saya. Bolak-balik. Apalagi pas sambil AFK kan. Jadi males. Soalnya ya gara-gara bawahnya nggak bisa stack. Itu aja sih. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat nih, duit kita deras banget kan? Tadi baru 200 ribu, sekarang kita udah pakai lagi 120 ribu, 150 ribu. Berapa sekarang? Oh, udah nambah 300 ribu, berarti tadi 400 ribu udah nambah duit kita. Dan sekarang udah cepet banget. Apalagi kalau saya udah ganti kursi nih, kursi semuanya harus saya ganti dulu.
Dan saya tidak terima bakso murah. Soalnya yang harus saya jaga ini politikus ini nih. Dia itu yang paling penting, guys. Ini bakso-bakso bolehlah. Politikus ini harus saya jaga. Soalnya saya nggak mau susah sama dia. Oke. Saya nggak mau susah lagi. Ini si Sasa. Kita nunggu sini. Agak aman, nggak ada yang maling-malingan. Awas aja, ini sampai kena maling nih. Kursi 9 juta, meja 10 juta. Eh salah, kursi 10 juta, meja 9 juta. Wah gila, deres banget dia makannya. Dia makan bakso mahal, Pak. 215k, sedep banget, coy. Sedep, guys. Oke. Saya harus stok tahu dulu, soalnya jauh jalannya. Bisa aja sih besok, tapi biarin aja lah. Sekarang aja. Oke, kita buang ke sana. Kita ambil ini. Oke, kita mau lihat si Sasa gimana. Waduh! What the heck, Sasha? Serem banget. Langsung ditendang, Pak. KO, satu kali pukul. Good job, Sasha. Berarti saya bisa AFK, men. Gak bakal susah-susah lagi kita mikirin duit. Aduh. Oke, kita butuh beli ini dulu. Beli micin lagi. Kurang berapa tuh? 274 dikurang 3 kali ya. Nih, sebelum itu kita taruh ini dulu, nanti mati. Atau saya perlu naikin ini dulu ini ya. Bekerja lebih lama itu kali ya. Biar sampai malam. Tapi kalau malam kita harus berurusan sama hantu, guys. Kayaknya mending speed dulu, apa beli kursi dulu deh. Iya kan? Saya bingung ya, soalnya banyak banget yang harus diupgrade. Dan saya nggak mau turun, rating saya turun lagi. Kalau kemarin pas AFK saya nggak peduli tuh. Pas AFK nggak tahu saya nggak peduli banget. Saya tinggalin aja, saya sambil nonton. Ada maling saya ketok. Saya pukul malingnya, tapi kemarin tuh hokinya tuh malingnya cuma datang 1-2 kali doang. Sisanya ya itu doang. Sisanya nggak ada kadang. Paling satu kali, satu koma, satu dua kali doang, nggak rame. Oke. Okay. Nah, terus tuh beli susu ya. Soalnya belum ada di alat kita. Saya mau lihat ini main yang kado kosong itu berapa banyak makan duitnya. Udah ada 1 juta. Apa nih? Bakso apa nih? Bakso tahu lah, 1,25 lagi. Oke. Berapa robotku? 45, berarti kita bisa beli unta sama miras lagi ya. Oke, semuanya baik-baik aja kan. Rating kita gimana? Apakah naik? Ya naik, guys. Walaupun perlahan, biarin aja lah. Karena saya juga nggak perlu buru-buru kan. Soalnya perlu ganti kursi dulu untuk selanjutnya itu. Orang yang selanjutnya itu nggak sabar itu sih, si Sultan nih. Lihat nih. Ini nggak masalah nih. Nah, kalau yang ini tidak sabar dan lambat. Makannya juga dari jam 12 sampai jam 17. Hanya saya nggak mau itu. Kita harus upgrade dulu semuanya, baru saya bisa upgrade itu. Kalau nggak rugi dong, itu kehilangan. Dia makannya... Ah, bakso mahal. 200 ribu satu. Tuh, yang harus kita cari.
Tiga miras C. Tiga. Mungkin besok kita bisa beli kursi satu. Mana tuh? Oh, di sini. Oke. Ya, besok mungkin dapat kursi satu, besoknya lagi mungkin untuk kursi yang kedua. Karena 10 juta, 10 juta tuh. Bisa aja saya skip mainnya lagi kayak yang kemarin, pokoknya saya tampilin cuma progress doang. Tapi nggak tahu teman-teman suka atau enggak nih bakalan nontonnya. Oke. Teng tong teng tong teng teng teng. Sekarang kita bisa fokus nanam ini sekarang ya. Tanaman kita bisa ini. Oke, sebentar, satu. Pokoknya harus sediain dua dulu deh. Oke, ini masih ada. Ini kerupuk. Ya, kerupuknya doang. Gitu. Ya udah sini mati. Kita bisa lihat tanaman kita. Tutu, tutu, tutu. Ini bisa didorong NPC loh. Sedangkan kita nggak bisa dorong ya. Aneh bener. Nah, lihat nih. Lihat tuh. Aduh. Bisa didorong NPC dong orang ini. Kita nggak bisa dorong. Seharusnya bisa dong. Oke, oh ya tadi saya baru cabut sih tadi pagi. Pak. Saya mau tanam lagi. Penting baksonya dulu. Ini ada 5, harus 2, 3, 4, 5, ini 4, 2, 3, 4. Bisa aja saya beli lahan lagi, tapi nanti deh. Bisa kok beli lahan lagi di sini. Berapa beli lahan lagi? 11 juta ini, 33, 75, 112 juta. Nah, seharusnya ada NPC juga nih. Yang bisa apa namanya ngurusin ini tanaman, harus tambahin satu lagi, mungkin ada mungkin ya. Soalnya saya belum progress story doang kan, ini kan belum progress story kan? Storynya belum progress jauh, jadi ya udah biar ini dulu. Kali aja mungkin ada memang NPC yang ngurusin tanaman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, dah. Ini Kang Baksonya udah pulang kan? Kayaknya udah pulang deh. Kita lihat dulu dari sini. Saya juga mau ke arcade. Nah ya, ini udah pulang ya. Saya mau lihat di arcade hadiah kosong itu berapa. Satu kali mainnya. Di sini hadiah kosong itu guys. 7,5. Nah ini hadiah kosong. Dapatnya bisa aneh-aneh. Kita coba guys. Yuk lah, kita coba ya. Miniatur Pantheon, miniatur mini Lodon, bintang. Oke lah, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, dapat apa nih? Dapat jelek ya bunyi kayak gitu ya. Sekali lagi. Habis nih, habis ini duit kita. Tulang dong. Tulang untuk apa? Ya Allah, lemon. Lemon ini berapa dijual? 7.000. Kalau ini tulang untuk apa? Hah?
Nggak tahu sih, pokoknya bunyinya beda. Jadi kita simpan aja. Saya nggak tahu gunanya untuk apa. Kita taruh dalam rumah deh. Sama kayak ini nih. Saya banyak coba-coba. Oke, kita tidur untuk sehari selanjutnya. Oke, kalau gitu guys, sampai ketemu di 10 juta bangku kita. Oke, soalnya saya nggak mau kalian bosen nontonnya. Jadi sampai saya ada duitnya, kita bakal ketemu lagi di sana. So you can see what you